Halo guys, aku sekarang udah sampai di rumah ya, dan aku udah habis tes PCR dan semoga hasilnya itu sehat walafiat, dan semoga urusannya kedepannya lancar, dimajikan baru baik, dan ayo guys kita ketemu di rumah aja, yuk. Guys, aku sudah sampai di rumah dan tadi aku pulang dari tes PCR itu langsung sarapan, guys. Jadi aku tadi tuh berangkatnya jam setengah tujuh, terus pulangnya sekitar jam setengah sepuluh. Karena di sana juga ada orang lain, nggak aku sendirian antri kayak gitu, guys. Dan aku juga nggak bisa ambil video banyak-banyak karena Taiwan itu setiap tempat itu punya privasi sendiri-sendiri kayak gitu. Jadi nggak boleh asal video, asal nyoteng itu nggak boleh. Aduh, capek banget. Karena aku dari semalam itu kepikiran gimana ya tes PCR itu rasanya kayak gimana ya kayak gitu. Ternyata nggak sakit, guys ya. Dan aku tadi cuma bawa ini kartu ini loh. Askes ya, ini tuh askes ya. Terus tadi ditanyain sama sopir, kamu disuruh bayar agensi enggak? Kayak gitu, enggak. Aku kan soalnya ganti majikan, yang bayar majikan baru aku kayak gitu. Oh iya, enggak apa-apa kalau gitu kayak gitu. Soalnya tadi ada 5 orang ya, ada 5 orang yang tiga itu pulang ke Indonesia, yang 2 itu mau ganti majikan, guys. Dan mungkin kalau nggak besok ya lusa aku udah OTW ke majikan yang baru, dan barang aku masih ada yang belum tak kemas-kemas, guys. Jadi bismillahirrahmanirrahim, guys. Semoga hasil tes PCR aku baik-baik saja, hasilnya sehat, negatif ya, dan hasilnya semoga ya yang diminta itu ya sehat-sehat aja, nggak ada apa-apa kayak gitu, guys. Dan semoga majikan aku yang baru nanti baik orangnya, pengertian, terus yang dijaga juga nurut ya, seperti itu harapannya. Oke guys, tak kasih tahu, aku barang aku tuh masih banyak banget yang belum tak packing. Bentar, tak kasih tahu ya. Ini guys, ini adalah baju ini baju musim panas dan bawahnya baju musim dingin ya. Dan ini tas, kalau aku libur tuh pakai tas ini, bawa tas ini. Dan barang aku tuh di sini juga belum tak packing tuh, masih banyak lagi. Nah, obat-obatan atau apa-apa kayak gitu, guys. Dan aku mau packing-packing dulu, guys. Nanti tak sambung lagi ya. Soalnya aku kalau beres-beres tak shooting itu kerjanya agak lama, jadi tak skip aja dulu. Kita sambung aja nanti ya. Jadi pesan aku buat teman-teman yang mau pindah majikan itu ARC-nya yang bayar calon majikan, guys. Kalau disuruh agensi bayar sendiri itu jangan. Dan kalian kalau bisa apa? Kalau mau melihat lampirannya bisa lihat di channel aku yang satunya ini, guys ya, atau nanti tak taruh di link atas. Dan oke, kita sambung lagi nanti ya, karena sudah jam setengah 12 dan cukup sekian. Halo guys, ini adalah barang-barangku ya, tuh banyak banget. Dan aku pasti akan kangen sama kamar ini.
Halo guys, assalamualaikum. Vlog ini lanjutan dari vlog kemarin ya, karena aku sibuk beres-beres, jadi nggak tak videoin guys. Dan di sini hampir jam 2 ya, di Taiwan jam 2, dan aku lagi nunggu agensi datang. Setelah agen datang, dia bawa aku ke rumah majikan yang baru. Doakan semoga majikan aku yang baru baik, amannya nurut, dan semoga aku kerasan di sana ya guys. Dan ini tuh barang aku banyak banget ya. Tuh. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Jadi bismillah aja semoga aku kerasan di sana. Dan oke, aku mau beres-beres dulu ya guys. Halo guys, sebelum aku berangkat, aku tuh mau ini tak kasih koin ya di tempat tidur aku biasanya, biar apa? Mesti kayak menghormati adat istiadat orang Jawa kayak gitu guys, biar apa yang di sini itu nggak ikut sama kita ke tempat baru kayak gitu ya. Ini aku tak kasih 25 ya. 25 NT guys ya. Aku nggak tahu harus kasih berapa ganjil atau genap, nggak apa-apa, nggak tahu, tapi menurut aku kayak ganjil itu lebih baik untuk barang-barang yang seperti itu. Oke guys, tak masukkan ya. Nah ini tuh tempat tidur aku biasanya, kalau tidur siang aku di sini guys, terus kalau malam aku tidurnya pakai kasur ini, jadi beda. Dan aku mau kasih ini 25 NT di sini di bawah bantal. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga aku kerasan di tempat yang baru. Semoga lebih baik di tempat baru. Oke, guys. Itu adalah tradisi di tempat aku sih. Dan aku di Toyen itu kemarin nggak sempat ngasih, lupa gitu guys. Jadi ya mumpung hari ini inget, tak kasih gitu guys. Oke ya, dan makasih yang udah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye.